Balik lagi dengan gue Gian, dan welcome to What's on Film. Ini adalah breakdown badut Pennywise jadul dan Pennywise modern. Pasti lu udah nonton kan trailer It Chapter 2. Gila ya, creepy abis ya. Gue merinding banget tuh fix pas momen si nenek-nenek joget di belakang. Mungkin buat throwback, film It ini dulu ada miniseriesnya 2 episode dan itu pada tahun 1990. Setelah gue lihat, ini sangat menarik bahwa dua struktur badut ini yang sangat berbeda namun benang merahnya tuh sama-sama kuat. Tim Curie, si Pennywise versi jadul pun emang senang dengan bagaimana Bill mencapture badut yang emang sangat bukan dari dimensi ini. Kita lihat dari tampilannya pun udah beda jauh, tapi sama-sama mempunyai kehadiran atau presence monster gitu di dalam si Pennywise kedua ini. Walaupun begitu, sebenarnya versi Bill justru lebih stay true ke dalam novelnya ketimbang yang versi Tim Curie. Dari kostum badut, versi Tim lebih mengarah ke bentuk badut pada tahun 60-an ke atas, di mana referensinya juga mengambil dari pembunuh berantai John Wayne Gacy. Sedangkan versi Bill, dia lebih loyal ke novelnya, di mana looks-nya lebih angker dan sangat terlihat berumur sekitar lebih dari ratusan tahun. Dengan bentuk kostumnya pun lebih badut Victorian era dengan kulit yang emang retak lebih seperti mayat. Intinya, versi Bill ini lebih banyak unsur demoniknya, sedangkan versi Tim Curie lebih banyak unsur creepiness-nya. Dalam versinya Bill, kita bisa melihat lebih ke iblis yang emang menetap di badan badut. Sedangkan versi Tim, dia lebih less spiritual, ibarat pembunuh berantai yang immortal. Ini mirip dengan pendekatannya Sweet Tooth dalam Twisted Metal 4 dan Twisted Metal Black, yang satu lebih keluar dari buku, yang satu lebih kayak keluar dari kuburan. Pennywise emang menggunakan ketakutan sebagai sumber kekuatannya, dan menurut gua versi yang 1990 ini, yang versi Tim Curie ini, lebih fair dalam aturan ritualnya, di mana Pennywise akan melakukan aksinya ya 80% dengan teror psikologis. Sedangkan versi Bill ini terlihat lebih impulsif dan lebih agresif, di mana semisal teror psikologis ini nggak berhasil, dia akan langsung menggunakan serangan fisik. Walaupun ini juga bisa nimbulin backfire, kenapa nggak fisik aja dari awal sekalian gitu. Overall, dengan penggarapan dan teknis yang sama, gue lebih takut sih sama versinya Tim Curie, karena dia sosoknya lebih ke pembunuh berantai ketimbang hantu. Ibarat kalau diem aja dia ngapa-ngapain, itu udah bisa bikin gue merinding. Namun kalau yang versi Bill kan dia harus go full demonic gitu untuk potensi seremnya kelihatan. Di trailernya pun yang lebih mengerikan adalah si nenek-neneknya gitu ketimbang si Pennywise-nya. Kayaknya kalau misalnya Pennywise ada di Indonesia, kalau wujudnya kayak si Tim Curie, itu gue di fix sih, di film udah kayak duluan gitu. Udah, lu aja deh yang jadi tokoh utamanya. Tapi kalau menurut kalian gimana nih, Pennywise mana yang lebih memberi teror ke lo dengan dia cuma berdiri aja dan ngapa-ngapain? Share pendapat lo di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya lo suka dengan seputar film dan game, lo bisa cek ke website Kincir di kincir.com. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.